Waktu lalu ya, eh, Kang Aljus Mas Duki, Keith, terima kasih. Untuk yang di TikTok, tolong dibantu ya, eh, tap-tapnya ya. Itulah sebabnya ketika Yesus diciptakan, maka akan sesuai dengan banyak ayat di Bible seperti salah satunya Kolose 1.15 ini ya dan panjang sekali ya. Semoga Roh Kudus bisa menerangi jiwa mereka yang masih mengalahkan Yesus untuk mengetahui bahwa sebenarnya Yesus hanyalah utusan Bapa bukan setara dengan Bapa. Amin, amin. Jadi ingat servertus. Servertus itu dihukum di inkuisisi, apa itu inkuisisi? Inkuisisi itu sebetulnya penanganan terhadap orang-orang yang dianggap bidat oleh pemikiran mainstream. Tapi karena penyelesaiannya dengan penyelesaian Membumikan orang... Artinya bikin orang koit... Alias modar... Alias mati... Dengan cara penyiksaan... Jadi... Bergeser pemahaman orang... inkuisisi itu penyiksaan orang sampai mampus... Iya benar memang... Contohnya... Uh, Severtus... Ya... Karena dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah... Lalu terjadi pertengkaran antara Severtus dengan... John Calvin... Dan akhirnya... John Calvin sebetulnya maunya dia tidak dibakar ya... Tapi... Akhirnya keputusannya dia dihukum bakar. Aduh ngeri. Pertanyaannya katanya agama kasih. Kok main bakar ngeri juga. Ya nggak tau lah itu kecelakaan sejarah atau gimana ya. Sebetulnya si John Calvin itu kan maunya dihukum apa gitu ya. Di, yang intinya tidak menyakiti gitu loh. Jadi John Calvin setuju dihukum mati gitu. Si Saya itu nama lengkapnya lupa gue ya tapi cara penghukumannya tidak dibakar karena kalau dibakar tuh menyakitkan gitu ya seperti ditembak itu kan langsung ke jantung atau ke kepala supaya begitu des langsung tewas nggak pakai tersiksa kecil-kecil kalaupun kecil-kecil itu hanya detik langsung lewat gitu loh ya. ya itu karena mengatakan bahwa dia bilang Yesus itu tidak setara dengan Bapak ya itu masa masa lalu kalau masa sekarang orang bebas makanya aku bilang di dalam kekristenan sama-sama tritunggalnya saja itu beda. Ada tritunggal yang mengatakan Yesus dan Bapa itu tidak setara. Tapi ya dia nggak terus dihukum bakar seperti saya Petrus yang alami, nggak. Karena zaman sudah berubah, ya. dan dia aman-aman saja gitu ya. Dia ada. Jadi dia tritunggal dan paling tinggi itu posisinya adalah Allah Bapa. Gitu. Sementara yang mainstream, Tritunggal itu semua setara. Jadi memang heran ada Allah kok relatif karena Bapak lebih absolut gitu. Ya, terima kasih Kang Irfan ya. Ngipok ngerok di Iman Yudaisme ketika manusia melihat Allah manusianya pasti mati. Tapi di Iman Kristen ketika manusia melihat Allah justru Allahnya yang mati. Oh. Okay. Oh, no, no, wae ini ya ya kata dia gini di iman Yudaism ketika manusia melihat Allah manusianya pasti mati tapi di iman Kristen ketika manusia melihat Allah justru Allahnya yang mati memang begitu ya diyakini oleh orang-orang Yahudi itu makanya ketika Moses naik ke atas bukit atau ke gunung gitu ya Orang-orang Israel kan tidak mau di bawah saya kamu aja naik gitu karena mereka punya punya keimanan kalau melihat Allah tuh pasti kau sudah lewat sudah mati gitu ya dan e, apa namanya e, pakai tutup kepala kalau orang Arab bilang kifaya ya apa apa gitu itu berawal dari Musa kan nggak bisa melihat cahaya itu ditutupi gini tuh ambilinannya bapak apa uh, supaya tak tak peragakan uh, udang 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 di sini di sini dibalik ini dibalik ini di atas udang udang ya uh, kan gini ya ya tentunya bukan udang kalau udang ini jawa Dia, uh, kan begini ya karena silau terhadap cahaya dengan cahayanya nggak mampu apalagi mau lihat Allah gitu. Ditutup begini. Gitu ya. Oke. Okay. Mm, Guru endrogram ya. Kalau Yahudi melihat Allah mati, kalau di Kristen lihat Allah Allahnya yang mati gitu. Gedang godok terima kasih, Aa Japi eh, terima kasih ya. <gitu> ini ada yang ngamuk-ngamuk Parulian ya Lupa, kalau Parulian tuh uh, Sandia dole halak halak kita ya Parulian ya nggak tahu ini Parulian siapa namanya Parulian Sitompul atau apa e, manusia bloon kalau mencoba memahami isi kitab suci Kristen kalau bersandar pada pengertian sendiri ingat bro kekristenan hanya bisa diterima dipahami dimengerti oleh semua orang yang beriman percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus pengikut Kristus pasti waras cerdas dan sehat bahkan lebih berkualitas. <laughs> berkualitas blow on-nya ya. Berkualitas blow on-nya yang berkualitas. <laughs> Karena apa? Lebih dulu mana tahu dan iman. Ayo Pak kalian. Lebih dulu mana tahu dan iman. Kalau kalau aku mengatakan ini terhadap anak eksak itu gampang. Karena kalau iman dulu ya, itu repot jadinya. Meskipun salah karena dia sudah iman itu jadi benar. Menurut dia padahal salah. Tapi kalau otaknya waras, rasionalnya bekerja, tahu dulu baru dia beriman. Makanya kalau di Al-Qur'an itu apakah kamu tidak berpikir ya. Apakah kamu tidak memperhatikan banyak pesan-pesan yang mendorong kita untuk menggunakan logika atau rasional kita. Itu Al-Qur'an begitu. Lah kalau ucuk-ucuk beriman, lu geblek apa yang lu imani? Lu tahu dulu dari yang lu tahu itu nanti lu menentukan sikap lu imani atau lu tolak. Itu 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 rasional gampang. Di kampus-kampus kalau kita berbicara dengan anak eksak begitu, filsafat juga begitu. <tuh> Jadi kalau belum tahu ya tiba-tiba atau kata orang Jawa kata orang sudah ucuk-ucuk beriman itu bloon ya, seperti kamu ini goblok ya. Ini ada kitab gunakan jadi panduan. Gitu loh. Apa yang disebut Alkitab itu ikuti, yang nggak disebut itu jangan ikuti. <tuh> Kamu beragama pakai dengkul apa? Ya. Di sini tempat orang berpikir. Kalau otakmu gak mampu cari channel lain, nggak usah di sini. <laughs> <Yeah. laughs> Oke. Okay. Eh uh, itu dulu ya, aku sudah baca semuanya. Sekarang kita ke, ke kajian kita. Untuk yang di TikTok, terima kasih tap kasih dan turun terus di TikTok. Gak itu? Ini tolong di analitik, tasleh, habis nih. Ya. Tuh. Oke, teman-teman di TikTok buka Yohanes 1 pasal 1. Aku akan jelaskan. Benarkah nanti di 1 pasal 3 itu Yesus itu adalah pencipta. Pada Nah ya. pada mulanya firman ya firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah ada tiga prase satu dua tiga Mana Yesus, bukti, buktinya Tuhan? Mana satu masalah? Satu pada mulanya, Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ini kan nggak bicara Yesus, ini bicara Firman. Siapa Firman itu? <tuk> <tuk> ya, di sini berbicara Firman. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gue gue pakai terjemahan umum dulu ya. Gue nggak pakai terjemahannya Saksi Yehova, gue nggak pakai terjemahannya Kristen Tauhid. Ya. Karena di sini ada ada uh, apa namanya? Teon dan Tonteon. Dalam edisi bahasa Yunani, ini kan terjemahannya kan NRC and, and Hologos kan. Ada dua, ada ton proston teon, ada teon, beda itu. Ada kata sandangnya dengan tidak ada kata sandangnya. Cuman kita abaikanlah itu ya, nanti kita pelajari kalau tak bawa ke sana nanti dasmu mumet kamu. Ya. Kita ke sini aja dulu ya, apa yang sudah ada di sini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan semua sepakat kalau kita debat di antara Islam dan Kristen terhipnotis seolah setuju bahwa firman itu Yesus memang benar Bapak? apa benar firman itu Yesus coba kan di sini disebut firman artinya ini masih terbuka ya maybe Yesus maybe no gitu, ya maybe Yesus maybe no kalau kita baca satu ayat ya dari Yohanes 1 pasal 1 sampai terus ke bawah sampai ayat ke-18, nama Yesus itu baru muncul di ayat yang ke-17. Dan itu pun tidak dalam rangka mengklarifikasi bahwa dia itu firman. Enggak. Gitu ya. percaya? Ayo kita baca bareng-bareng ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, Ia pada umumnya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Ya, Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus oleh nama oleh al, diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Jadi jangan terlalu Uh, apa ya anak-anak Allah itu terus Allah anak Allah terus Allah gitu <laughs> nanti permainannya di kata pengulangan iya Yesus itu anak Allah bukan anak-anak Allah lu geblek apa anak-anak itu berarti banyak nggak mungkin Yesus disebut anak-anak Allah karena merujuk kepada satu personal gitu loh Bukan terus kalau anak-anak Allah itu metafora, tapi kalau anak Allah Harapia itu ngaji bahasa di mana itu? Makanya geblek itu harus dihilangin dengan cara belajar gitu loh. Aku sering apa -apa, dulu masih awal-awal dulu ya dalam perdebatan. Nah itu banyak yang disebut Israel disebut anak-anak Allah. Iya itu kan anak-anak Allah. Kan bukan Allah. Iya karena dia anak-anak Allah. Kalau Yesus itu Allah karena apa? Dia anak Allah bukan anak-anak Allah gitu. Padahal anak-anak dan anak itu menunjukkan yang di sana itu plural ya. Yang di sini itu singular. Gitu aja. Bukan kalau anak-anak terus dipahami secara harapia eh secara metafora, tapi kalau anak secara harapia itu kan jadi kacau. Itulah ketika dogma itu dipaksakan. Jadi gue jadi ingat kata teman Yahudi gue, ya. Dogma dijejalkan, kitab suci dirubah. Selesai sudah. Selesai sudah ya beragama apapun ya kalau dia hanya berbekal dogma dan kemudian kitab suci dirubah selesai itu urusan mau dibawa ke kanan ke kanan mau bawa ke kiri ke kiri ya ya yang bikin repot lagi apa orang-orang yang menjadi korban dogma yang sudah dijejeli dogma itu menerima begitu saja dan kalau diluruskan justru menyerang orang yang meluruskan <laughs> repot itu ada di di mana saja lah ya, Gra itu tiktoknya tuh lihat tuh, sepertinya terputus sebentar ya, Coba lihat tiktoknya apa ini yang bermasalah, iya terputus, Enggak, sebentar-sebentar ya, berarti ini yang bermasalah, alhamdulillah kalau nggak terputus tolong di di tap tap ya, tolong di tap tap, iya, oke. oke ya tolong di tap tap aduh oh memang ini tuh yang bermasalah tapi nggak bisa untuk ngontrol ini tuh. kenapa atau kamu duduk situ aja lah nanti kalau ada masalah kamu urusin ya bapak nggak bisa ngontrol sebabnya sebentar teman-temanku ya sebentar ya inilah kendala teknis dia seperti loading gitu loh Udah masuk ke TikTok, loading lagi. Nah, ini masuk dia, nggak mau tuh. Eh, uh, mana ya? Sebentar, handphone yang itu nggak ada TikToknya. Udahlah, kamu kontrol situ aja, ya. Kamu kontrol situ aja. Oke. Okay. Sampai mana tadi aku sampai lupa aku jelaskan. Oke, okay, sekarang kita ke sini ya. Apakah firman itu Yesus? Eh, aku baca ini belum selesai ya. Sebentar, sebentar, aku selesaikan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ini coba kamu coba-coba tuh. Bisa nggak dia ke TikTok ini ambil lihat ya? 12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging bukan pula secara jasmani oleh keinginan uh, seorang laki-laki melainkan dari Allah ya Firman uh, itu telah menjadi manusia yang ini sudah kita kritik juga ya ya karena di sini dia pakai sak bukan antropos ya Bukan antropos. Antropos itu manusia. Kalau sak itu daging. Jadi seharusnya firman itu telah menjadi daging. Gitu loh. Bukan firman itu telah menjadi manusia. Aduh. Kamu tanyalah. Gue bukan pakar Yunani. Tapi gue ya, ya belajar Yunani. Lu tanya sama orang yang ngerti. Beda nggak sak dengan antropos? Gitu aja. Nanti lihat. Yohanes 1 ya ayat yang ke-14 itu original originalnya itu kan originalnya dari, dari, Yunani itu itu pakai sak atau pakai antropos cuman kalau orang sudah terima aja pokoknya bener lah ini terjemahan ya gue akhirnya kalian menjadi korban terjemahan makanya aku bilang ter khususnya terhadap, terhadap teman-teman Israel Terjemahan-terjemahan yang ada itu membantu, tapi jangan kamu telan kalau kamu baca Al-Quran. Upayakan cross-check ke original teksnya itu dalam kajian apapun, tuh. Begitu dalam Islam, dalam Kristen, dalam Yahudi, itu pentingnya original teks. Nah, kalau modal terjemahan saja, yang terjemahannya salah, ya. 14, gue. Oke, ya. Sampai ayat berapa tadi? 14. Sekarang 15, ya. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya inilah dia yang kumasukkan ketika aku berkata Kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku Karena dari kepunahannya, ya, kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia Sebab hukum Taurat ayat yang ke-17 poinnya ke sana yang aku mau jelaskan Tapi aku harus baca semua supaya tidak ada yang bilang itu cuplak-cuplik ayat saja gitu ini satu perikop aku baca ini. Dan kalau salah kan kalian bisa meluruskan, maka kalian juga buka Alkitab. Ya, baru di ayat 17 itu muncul nama Yesus, ya. Sebab hukum Torah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di situ muncul Yesus, ya. Dari 18 ayat, ayat terakhir 18 ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Selesai sudah. Jadi dari 18 ayat baru di ayat yang ke-17 itulah di ayat yang ke-17 secara tekstual harapia muncul nama Yesus Kristus. Pertanyaan gue sebu, sebagai ma, se sebagai mak apa lu bahwa firman ini bisa dinisbahkan ke Yesus? Karena ini nggak bicaranya, Yesus. sejauh apa lu yakin bahwa firman itu pasti Yesus? Padahal di sini nggak nggak ada. Sama dengan gini ha, ini gue harus bayar. kuntum hoiru umat itu Alquran surat apa itu? Ya, kuntum hoiru umat. Ini belum kita bahas teman-teman Israel ya, kawan-kawan kita bahas. Pertanyaanku, gue 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 kagak bantah terjemahan yang ada ya. Engkaulah umat yang terbaik. Ya, engkaunya itu domirnya itu dijatuhkan ke umat Islam. Itu bener atau enggak? Gue gak bilang itu bener, gak bilang itu salah ya. Gue ingin lu pelajari itu baca utuh ceritanya. Apakah itu bercerita tentang umat Islam atau umat terdahulu sebelum Islam. Nah ini bentuk bentuknya bahwa bahwa gue belajar itu nggak pilih-pilih. Semuanya dipaparkan karena ini keilmuan. Ketika ada masalah domir ini kan masalah domain, masalah kata ganti. Gue juga sampaikan di Al-Qur'an di terjemahannya juga ada masalah kata ganti. Domir ya. Domir itu di sisi apa? Bener nggak itu bahwa khuntum khairu umat itu domir ya. Itu jatuh kepada umat Islam gue nggak ngomong, ngomong itu salah loh ya gue tanya itu benar itu artinya aku ngajak kalian untuk mengkritisi terjemahan yang ada karena kalau terjemahannya aja sudah salah tafsir mesti menjadi salah sama dengan ini coba ayo kita kritisi bareng ya apakah firman itu yesus ada nggak kemungkinan firman itu bukan yesus gitu loh ya apa yang aku sampaikan ini tadi, itu ada bukunya, cuman aku cari tadi sebelum berangkat syuting, tidak ketemu. Nanti, kalau yang ada di bagian ada dua buku, ya, ada dua buku itu yang siapa itu. Uh, ada siapa itu yang di luar sebentar? Uh, ada dua buku sebentar sebentar terganggu aku. <laughs> ya studionya serbaguna Itu apa? Ya banyak orang lewat gitu. Kalian uh, apa? Satu bukunya tebel segini warnanya biru itu satunya warnanya coklat tipis. Kalau mau yang lengkap yang tebel itu enggak sampai 200 ribu kira-kira kalau yang tipis itu berapa lupa aku lebih murah lah karena tipis ya buku itu oleh si penulisnya si siapa ya Eric Chang Eric Chang ingatku mengajak kita untuk berpikir ke sini ya apakah firman itu Yesus karena di sini tidak ada diksi narasi yang itu mengarah kepada Yesus baru nanti di di ke-17 ini ayatnya keluar Yesus gitu loh ya cuman apakah aku sepaham dengan Eric Chang? enggak juga nah ini dalam bentuknya pemaparan artinya apa yang aku tidak setuju pun aku sampaikan supaya khasana pengetahuan yang kalian miliki itu lengkap aku sih uh, Wait and see dengan pemikiran Eric Chang Ya with NC Yang ya, ya nggak nggak menolak juga nggak setuju. Aku perlu kaji lebih dalam. Tetapi ada sesuatu yang menarik ya, bahwa Firman itu tidak dinisbahkan ke Yesus. loh bahwa Firman itu ya Allah itu sendiri. Coba <laughs> kalau kalau Firman itu Allah itu sendiri, di sini nggak terjadi anu ya pada mulanya adalah firman. Firman itu dia tidak pakai bersama-sama tapi pakai apa ya? mengacu ke dengan Allah eh mengacu kepada Allah gitu kira-kira ya. Dan firman itu adalah Allah klop sudah. Karena dia yang dia yang berubah di sini ya. Di bersama-samanya ini. Kalau kita ketemu dengan uh, teman kita dari saksi Yehova dan Kristen Tauhid, beda lagi. Dia masih memahami secara mainstream bahwa Firman itu Yesus yang berubah di sini. Firman itu adalah Dia bukan Allah, tapi Ilahi. Itu tadi yang gue bilang ada. Teos ada ada ton teos. Ada kata sandang. Gitu loh ya. Manis dan si manis itu beda. Manis itu kata sifat yang merujuk pada rasa manis. Tapi kalau si manis itu mesti kucing. Kita biasanya manggil kucing itu si manis. Ada kata sandang si gitu loh. Teon dan ton teon itu beda. Wah ini, ini nanti ke bahasa ini. Makanya nggak ada sekolah ton teologi, nggak ada. Masih sekolah teologi STT yang kita kita bahas. Sekolah te, sekolah tinggi teologi gitu, bukan STTT sekolah tinggi ton teologi. Nggak ada begitu. Ya ini ini analisa dari kekristenan seperti itu jadi artinya terlalu gegabah kalau mengambil Yohanes 1 sepertinya nggak bisa selesai ya Insya Allah besok ya Yohanes 1 ayat yang ketiga menjadi pijakan bahwa Yesus itu pencipta terlalu gegabah karena apa di Yohanes 1 pasal 1nya saja nggak kelir kok masih terjadi perdebatan penerjemahan Terus bagaimana caranya? Kalau gue menyarankan sih tanya sama yang punya bahasa sana, sama orang Yunani sana. Karena ini kan bahasa Greek, En and en-Hologos and itu kan bahasa Greek, Grika. Tanya sama orang Yunani sebetulnya gimana? Ini? <laughs> Karena yang namanya terjemahan itu relatif, dia tidak absolut seperti original teks berkali-kali gue bilang kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda yang mau seribu kali direvisi sah-sah saja itu terjemahan kitab suci. Kitab suci tidak boleh. Oh, kamu manusia kok mau merevisi firman yang Gusti Allah Agung ini siapa lu? Itu, Ya. Jadi ini perdebatan-perdebatan perdebatan yang ada pembukaan kita untuk mengacu kepada uh, kitab Yohanes khususnya pasal 1 ya. Dan aku sudah bacakan penuh dari ayat 1 sampai 18 Nama Yesus itu baru muncul di ayat yang ke-17 nah, Aku mengajukan penawaran ya, Mengajukan penawaran kepada kalian Mengajak kalian berpikir Seberapa yakin kalian bahwa firman itu dinisbahkan ke Yesus Seperti yang dipahami secara mainstream oleh dunia kekristenan karena ini ini dah ndak ndak tekstual ndak ndak rapi ya kalau di sini kan rapi ya di ayat 17. Cuman sayangnya Yesus muncul di situ bukan dalam rangka mengkonfirmasi bahwa dia firman Itu ya eh uh, itu yang aku sampaikan ya pandangan-pandangan kekristenan tentang Yohanes 1 pasal 1 tadi ada yang mengajak kita berpikir apakah firman itu Yesus ya. Artinya... Ya sah-sah saja karena ini domir. Sama dengan... Kuntum khairu umat. Domirnya itu kemana? Apakah benar itu ke Islam? Gue gak ngomong itu salah. Gue hanya tanya. Benar itu ke Islam? Baca semua ayat-ayatnya. Supaya kamu tahu. Itulah yang aku bilang. Keliru memahami domir. Keliru memahami kata ganti. Maka pemahamannya pasti meleset. Ya. Kemudian... Kalau teman-teman eh, Kristen Tauhid itu yang 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 mereka tidak setuju di sininya. Jadi ini mereka tidak terjemahkan Allah tapi Ilahi di sini. Ya. Artinya dia atau mereka tetap setuju bahwa firman itu Yesus. Oke. Aku kira ini sudah aku sampaikan dari beberapa eh, cara pandang kekristenan nanti kalian silahkan mau pilih yang mana itu nggak ada paksa memaksa aku kan orangnya terbuka silakan saja apa yang aku tahu aku bagikan dengan kalian ya dan kalian tidak harus ikuti aku loh ya aku setuju pendapat ini oh ndak ndak boleh begitu ya. yang aku setuju nggak aku setuju aku sampaikan dan kalian juga bebas mau mengikuti yang mana bukan yang gue setuju aja gue sampe gue sampein gitu yang lainnya gue umpetin ya ya nggak begitulah ya oke sampai di sini dulu karena waktu sudah limited lewat 2 menit ya Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di waktu yang mendatang ya setidaknya sebagai introduction sebagai alfat tahu alfat kalau teman-teman kafir nggak tahu alfat itu pembuka sebagai pembuka aku kira sudah cukup jelas ya tinggal bagaimana besok kita lanjutkan ke Yohanes 1 pasal 3 Sebuah ayat yang digadang-gadang yang dijagokan dalam sebuah perdebatan-perdebatan perdebatan Bahwa oh ini Yesus itu pencipta Nanti dulu Kamu kan pegang terjemah Terjemahnya benar nggak gitu ya Oke, sampai di sini dulu ya. Hmm. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang di TikTok dan di channel YouTube. Jangan khawatir untuk yang di TikTok kalau mau review karena di TikTok tidak tersimpan silahkan ke channel YouTube ya. Begitu juga teman yang live di channel YouTube eh, biasanya dan dan selalu begitu videonya memang jelek ya. Insya Allah eh, audionya bagus. Namun demikian aku tetap siapkan untuk kalian yang aku rekod Insya Allah besok nunggu di render dulu oleh Graito itu besok akan diunggah dibagi menjadi seri 5 dan seri 6 ya itu tadi yang aku bilang aku selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada kalian semuanya ya dalam uh, diskusi kajian virtual ini ya aku selalu terbaik walaupun demikian aku tidak selalu memaksakan kalian harus setuju dengan pendapatku ndak kalian bebas menentukan pendapat ya oke okay, sampai di sini dulu ya satu jam sudah kita lalui aku berpesan jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, ya, jaga keindahan iman Islammu, ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena uh, mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudara-saudaraku yang di channel YouTube dan di channel TikTok telah meluangkan waktu untuk ngaji bareng di channel gue seperti ini. Ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur